28 tahun, Ciro Alves menjadi penentu kemenangan bagi Persib Bandung di stadion Gelora Bung Karno ini. Dengan skor 1-0 panas intensif. Ya, betul. Hati-hati, BK. Oh, ini. Ya, tapi sudah dianggap. Oh, kita lihat, hati-hati Sutanto membalas tadi. Tidak perlu sebenarnya. Ezra Walian juga harus menahan. Ya, benar lain juga tidak perlu. Ya. Ini lalu butuhnya ketegasan wasit juga. Langsung, dan harapkan wasit bisa lebih. Was lagi. Ini Sutanto tadi. Ya, sudah bisa dilerai pemirsa, patut kita contoh sekali lagi apresiasi untuk kedua kapten masing-masing yang bisa lerai pemainnya. Masih Loris Arnaud. Loris Arnaud, Ahmad Basit. Diego Asis, Diego Asis, Diego Asis, Diego Asis, Diego Asis. Ya, Diego, oh, masih ada Loris Arnaud lagi. Itu ada 5 peluang dari Persela Lamongan. Oh, jangan terpancing emosi. Tidak ada yang tahu. Ya, memang agak nakal saya kira tadi Sarong coba. Padahal kita lihat pemirsa, pelatih Aji Santoso, pelatih membangun dengan tim muda bagi Persela Lamongan. Ya, itu dia, pelukan hangat. Semua bisa terselesaikan dengan pelukan. Syahroni dan juga Awan Seto Raharjo. Rivaldo Bowo terjatuh, bangkit lagi. Tapi diambil juga oleh Javon Buseno. Ya, ini adalah duel yang kedua, pemirsa. Ya, duel yang kedua terjadi. Oh, sebentar kita lihat Rifat Marasebesi terpancing emosinya. Kita lihat, pemirsa. Ya, Rifat Marasebesi terpancing emosinya. Rifat Marasebesi. Rifat tadi masih bilang, ampun me ya, katanya. Bilang sama Ramdhani dan selalu ya, kita lihat ya, sudah mulai baikan lagi, sudah kita ketawa. Nah ini kan enak ya kalau kayak gini ya kan, namanya main bola pasti kan ada panas, ada lebih setiawan masih dari jadi yang lupa kita lihat pemirsa tadi dan masih jadi dekat tapi ini ketawa oleh Pak Niro dan Jutomo. Sementara Abu Rizal Maulana memberikan pengawalan juga kepada Nofri Setiawan. Ada gerakan di bawah pamungkas, terjatuh kali di bawah pamungkas, dilanggar dia oleh Irfan Jaya. Ya, cium tangannya. Ya, ternyata lebaran belum selesai ya. Ada cium tangan di lapangan. Irfan Jaya, kita lihat pemirsa. Ini hal yang positif. Saya pikir harus diapresiasi. Ya, untung aja abis itu nggak minta amplop ya. Dan bawa Pak Mugas dan juga Irfan Jaya, dua pemain bintang berbeda generasi yang dimiliki oleh kedua tim. Ya, atau juga Jakarta. Tadi upaya dari Kusdia Hari Yudo juga mampu diblok dengan tek oleh Sahar. Kali ini berganti Persija lewat Ismet di sisi sebelah kanan. Ya. Ayo Pak Haji. Ah. Terjatuh akhirnya. Pelanggaran. Ya memang ada dorongan tadi dari Rob Gufron terhadap Ismet Sofyan. Cium ya, tangan cium ya. Tangan. Ya, ini dia nih karisma seorang Ismet. Lihat bagaimana tenaga dari Rohican yang terus bermain Spartan sepanjang 94 menit. Sute kepada Febi Eka, ditahan bola kali ini. Dan akhir dari pertandingan yang berlangsung di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana Super Big Match, pertemuan ke-41 antara Persij Jakarta menghadapi Persib Bandung sejak tahun 1994 dan 95. Berakhir dengan skor juga di pertandingan mereka di Shopee Liga 1 dan pertandingan seri yang ketiga bagi Persija Jakarta selama 6 kali pertandingan mereka di Shopee Liga 1. Yang namanya rivalitas hanya terjadi sepanjang 94 menit yes, di lapangan. Setelah itu, kita bersaudara. Ya, inilah sebuah contoh profesionalitas dari para pemain. Ya ampun! Ah.
mencetak gol, Tenja menjawab kepercayaan itu. Dan ini kita lihat dua penjaga yang hebat saling berjabat tangan, berpelukan. What a match. Terutama menit-menit akhir, dia akan berkasih arah manakah dirinya akan melakukan tembakan. Marcel Sacramento, shoot! Oh! Berhasil diredam. Begitu lemah, Bung. Bola yang disuting oleh Marcel, kita lihat masing-masing geleng-geleng kepala. Tama memang ada keraguan ketika melakukan shooting. Ini lihat, lawan dengan sangat baik tampil. Ya, ini fotonya bakal viral. Biasanya Lordi itu menakutkan ya kalau tidak dapatkan bola-bola crossing di kotak penalti. Lordi lihat dia adalah salah satu striker lokal yang memiliki sudut kepala mematikan. Iya, betul, betul. Ya, kita lihat cium tangan tadi ya, Rizal Manelo sama Pak Haji. Itu pandangan yang unik ya. Umurnya setengah ya soalnya. Nah, itu dia. Ketika pemirsa, Heri Susanto yang masih menguasai bola. Heri Susanto mencoba bikin umpan. Oh, apa yang terjadi? Dan kali ini. Oh. Luar biasa, dramatis, dan sangat-sangat di luar dugaan. Bijail Kalua akhirnya berhasil muncul sebagai super sub dan lagi-lagi memberikan penghormatan kepada almarhum Hoirul Huda yang merupakan mantan rekannya di tim Persela Lamongan dan Persiba Balikpapan. Peluang madu menunjukkan bola, memberikan bola, coba cari David da Silva, masih David da Silva, berikan kali kepada Ciro Alves. Masih Ciro, oh bahaya kali ini Ciro umpan dari Ciro ya. Kita lihat tadi Fred. Iya, terlambat sedikit Fred umpan dari Ciro. Ya, kita saksikan ya bagaimana Ciro Alves melakukan aksi akrobatik. Di mana dia melewati Ebor di sini. Ya, ini dia lompat melewati Ebor.